apa kabar semua sahabat-sahabat? Semoga sahabat-sahabat hari ini diberi kesehatan, keselamatan, serta dimurahkan rezekinya. Oke sahabat, kali ini saya akan berangkat menuju Pantai Tulip. Di sana Pantai Tulip, yang mana Pantai Tulip katanya lagi sedang booming. Oke, bagaimana Pantai Tulip? Saya akan menuju ke sana. Kita lihat ada apa di sana. Oke sahabat, ikuti perjalanan saya selanjutnya. Kita menuju Pantai Tulip. Berada di Pantai Mahembang. Saya mau ingin cantiknya bagaimana Pantai Mahembang. Katanya cantik, kita akan buktikan di sana bagaimana keindahannya. Oke. Guys, Tuhan, keren banget guys, pantainya ini. Guys, kita mau naik tangga, guys. Oke. Tangga pelangi, guys. Oh, ini. Guys, oh, pantainya guys, keren. Apa namanya Pak? Pantai Mahembang. Ada di bukit tali dari tadi. Pantai Mahembang, guys. Ini suasana lokasi pas di atas Pulau Mahembang, Pantai Mahembang, guys. Keren, guys. Pantai Mahembang guys, Manado di sebelah sana. Walau sedikit capek, tapi sepertinya memuaskan. Benar-benar memuaskan.
kumpul keluarga lah. Boleh kumpul keluarga. Kumpul panjang ini. Sama coba lihat di bawah guys, oh, air lautnya itu, oi. Oh Tuhan, masya Allah, tiga warna guys, hijau, biru, biru tua. Keren benar-benar tempat ini guys. Tempat ini mengingatkan saya di Pulau Banyak, Aceh. Masya Allah. Walau sedikit jauh perjalanan tadi, tapi hasilnya cukup memuaskan guys. Luar biasa guys. Tempatnya oke banget. Saya mau coba cari perahu dulu guys. Untuk keliling-keliling di atas perahu sana. Mengitari sana. Nanti coba saya cari-cari tahu apakah saya bisa sewa tempat itu. Keliling-keliling guys. Keren tempatnya guys, masya Allah. Namanya Pantai Mayembang. Jadi teman-teman boleh bawa keluarganya, pacarnya, nikmati keindahan air lautnya yang subhanallah keren banget. Habis guys. Kan ya sahabat, kalau mau kemari teman-teman harus air surut, jangan air pasang. Untuk mereka itu terperangkap dengan keluar kenapa? Karena sudah pasang, dia mau pulang pun nunggu ada orang yang jemput, baru bisa dia balik ke sana. Karena ada tidak ada pasang yang akan naik, jadi mereka itu terperangkap. Keren kan tempatnya kan? Sahabat jangan lupa ikuti terus kita ya. Guys, kami sekarang mau mengitari pantai ini dengan menaiki perahu yang sangat sederhana. Saya akan mengelilingi dengan si adik kecil. Hai, airnya guys. Keren guys. Subhanallah. Mantap banget. Wow, keren. Guys, kami sudah berjalan. Subhanallah, guys. Ya Allah, ya Rabb. Oke, guys. Kita mengutari pulau ini, masya Allah, keren guys. Jangan lupa like and subscribe. Bersama abang-abang. Guys, lihat sendiri sana. Subhanallah. Keren guys. Jangan lupa like and subscribe. Bagi teman-teman yang ada di Manado dan di seluruh Indonesia yang mau jalan ke Pulau apa nih Pak? Mayembang ya Pak? Pulau Mayembang? Ya, Pulau Mayembang. Mayembang. Pulau Mayembang. Silakan singgah kemari guys. Lihat betapa indahnya guys. Masya Allah. Thank you.
Manado, oke. Jangan lupa like and subscribe, teman-teman. Mata pencarian di sini apa, Pak? Nelayan. Nelayan. Nelayan ya. Pantaslah ikan-ikan Manado segar-segar. Ternyata lautnya begini. Manis-manis. Ya, bagi teman-teman yang ke Manado, Gorontalo, silakan singgah makan ikan bakarnya. Wow, keren banget. Dabu-dabu lemon. Rica iris-iris, minyak kampung. Teropong lagi guys, lebih keren. Semua bisa nampak dari sini guys. Guys, budak-budak Manado guys. Budak-budak Manado. Tahu budak artinya? Budak itu artinya putih. Putih-putih. Guys, kita cek Manado guys. Baru bagus keren sini. Bakar-bakar ikan. Dari situ guys, silap-silap HP masuk sama air. Guys.
kita sudah sampai di setelah mencari. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Berada di pondok guys, keren kan guys, wes selamat guys. Sekarang saya akan mencoba masuk guys. Masuk air guys. Aku mandi air laut guys. Oh Tuhan, wes ya Allah, tuh Tuhan basah aku punya lupa guys. Punya dompet basah. Dompetku basah. Astagfirullah. Oke, sekarang aku lanjut. Guys, keren guys. Ya Tuhan. Walaupun sendiri, tetapi tetap semangat. Biarkan orang berbicara. Emangnya gua pikirin lo? Asik guys. Oh Tuhan, ya Allah ya Rab, masya Allah. Buat teman-teman yang minat plat krom cembung dan plat krom lancip, bisa menghubungi saya di nomor
telepon 0812-630-58602 atau di nomor WA saya juga 0812-630-58602. Platnya dijamin keren guys, cembung, rum, original seperti ini lancip, krom, timbul, ada logo juga. Bagi teman-teman yang berminat silakan menghubungi saya. Oke, terima kasih.